sudah hari malam, jadi bapaknya ini dengan semuanya ini mau pulang gitu kan, tapi sebelumnya pulang kita mau ajak makan bakso di sana. Nah, inilah kapten ini kan, jadinya datang kemari jadi menyusahkan kapten dengan timnya semua ini. Iya kan? Lihat ini dibawain apa saja ini. Ini lepas ini nanti mau ditraktir lagi bakso. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya kapten diberikan banyak rezeki, panjang umur. Amin. Dan cepat. Cepat apa enggak? Doakan Mbak Pia ya, doakan ya, doakan ya. Ani. Malu malu. Terima kasih loh ya. Saya yang terima kasih banyak. Sudah mampir jauh-jauh datang ke sini. Dan terima kasih lagi nih semua keluarganya diajak sini nih. Jadi kita bisa silaturahmi nih. Iya betul betul. Itulah yang paling penting ya. Nanti hati aku. Iya terima kasih banyak. Jangan lupa berdoa. Iya itu yang paling penting. Terus kemudian saya pun banyak-banyak juga terima kasih kapten sudah menjamu saya family keluarga ya kan datang ke sini dengan banyak-banyak ya hidangan yang lama saya tak minum gitu, tak makan. Tapi jangan biasa-biasa. Kalau tak sana saya tak pernah. Baru balik ke Indonesia baru merasakan ini dari. Terutama bawaannya tuh. Oke, sekarang ini kita mau makan bakso ya. Nah, ini makan bakso. Tambah lagi mau makan bakso lagi. Oke. Terima kasih, terima kasih. Ya mudah-mudahan kapten banyak apa? Rezeki ya. Bapak itu panjang umur dan cepat kawin. Amin. Nikah. Emangnya kapten belum nikah ya? Ya. Belum kawin. Belum kawin, belum nikah. Ayo. Nah, ini sekarang kita perjalanan ke diajak kapten untuk merasai bakso Surabaya. Nah, ini sekarang kita tengah pergi bersama tim Kapten Ivanovic. Nah, di situ motor sebelahnya ada Mbak Pia, ada Mbak Ani. Tempatnya ke sini padahal di gang masuk ya, tapi ramai kalau ke sini ya. Karena terlalu padat orang penduduknya. Saya sekarang sama kapten naik motor ya, geng ya, naik motor. Jadi saya family naik sama Mbak Dia naik kereta dengan anak-anak. Nah, semua naik. Jadi saya dengan kapten naik motor, pengen rasakan naik motor dekat Surabaya sambil menikmati udara malam, suasana malam kak Surabaya. Nah, kita sudah sampai ke tempat bakso kesukaan kapten. Ini tempatnya. Nah, di sini ada Mbak Dia, ada Pia, ada Hani. Nah, ini kapten, kerupuk. Jadi kalau ke Negeri Sembilan Malaysia, saya pun sering makan kerupuk ke sana. Jadi ke sana pun banyak barang dijual daripada Indonesia ke sana. Iya. Jadi kapten, kita mau makan apa hari ini? Oh, bakso tulang. Nah, jadi bakso tulang campur dengan tulang itu. Wah. Biasanya bakso itu cuma dengan daging aja kan? Iya. Nah ini ada tulangnya sekali ya. Thank you.
Iya. Mbak Rizka, gimana? Cobain bakso Surabaya, Mbak Rizka. Mantap. Habis apa? Kelenger. Baksonya habis semua nih, Gen. Mbak Indi. Mbak Indi. Gimana? Ngerasain bakso Surabaya? Mantap, enak banget. Ini ketua sukunya. Rasa betul tuh, rasa-rasa petulangnya. Nanti hati-hati ya, Pak. Nanti hati-hati kalau pulang. Oh iya, terima kasih. Ya, sekarang ini mau pulang, geng. Ini udah malam, jam berapa ini? Udah jam 10 malam pulang. Ini bapaknya, ini ibunya, ini anaknya. Nah, anaknya tiga. Yang ini nggak tahu anaknya siapa ini. Aduh. Nah, ini semua habis kandas semua ini. Lalu dia. Nah, ini kita sudah habis makan semua, Kapten. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih banyak. Kapten sudah belanja dengan keluarga kita semua. Ya, mudah-mudahan banyak rezeki, panjang umur, Kapten ya. Kapten. Ani ya, terima kasih ya. Ya. Mbak Dia, makasih banyak ya. Selamat sih. Tadi kata gendong. Mau ya, sama kapten. Salim sama kapten. Iya sih ya, kami sih ya, guys, sukses. Ini Mbak Dia ya, panjang umur, rezeki ya. Yeah.